Sekarang kita nak tengok macam mana nak pakai safety box ni. Yang step 1, you kena guna kunci ni untuk buka safety box ni. Untuk buka safety box ni, dekat sini ada bateri. So letak bateri dekat sini. Dekat tepi ni you boleh tengok satu button hijau. You tekan button hijau tu. Lepas tu you tekan 1 2 3 4 5 6 hash. Dan tekan nombor 1 untuk password yang baru. 3 2 1 6 5 4 hash. Tekan 2 kali. Untuk password baru. Lepas tu you tutup. Ambil kunci. Sekarang kalau you nak buka, kalau guna yang password baru 321654 hash. So you boleh buka. Yang lagi satu step, macam mana nak pakai fingerprint. Tekan dulu yang tepi tu punya button hijau. Button hijau, lepas tu 1 2 3 4 5 6 hash. Sekarang you tekan nombor 2 untuk fingerprint. Fingerprint kena letak 4 kali. 1 2 3 4. So then press this button, tutup. Sekarang kita cuba buka. Okay, buka macam ni. Kalau you nak tukar the password baru, kalau you kena green button. Green button. Tekan sama juga green button. 1 2 3 4 5 6 hash. Hash. Dan tekan number 4 untuk change the new password. Okay. Screw ini kita pakai untuk kita letak dalam dinding. You boleh screw, pakai screw ini, boleh you boleh screw dengan dinding. Lepas tu ini charger. Kalau mesin ini sudah habis charger, kalau dekat bawah ini ada satu tempat untuk letak charger. So dekat sini you letak saja, then buka. Boleh buka. Safety box ini kalau 3 kali kita guna password yang salah, kalau dia akan bunyi. So saya cuba tekan password yang salah. Kali yang ketiga dia akan bunyi. Dalam 1 minit dia akan bunyi.